Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariamah dari kelas Biologi A semester 5. Ingin memaparkan hasil proyek 1 Fisiologi Hewan. Prosedur kerja yang dilakukan yang pertama, dipotong-potong kecil daun durian. Ini untuk memudahkan proses perebusan. Pada perlakuan yang pertama, menggunakan 20 lembar daun durian. Sedangkan perlakuan yang kedua, menggunakan 10 lembar daun durian. Setelah daun dipotong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam panci. Dimasukkan air ke dalam panci yang berisi daun durian tadi. Daun durian direbus selama 15 menit. Setelah itu didiamkan hingga dingin. Dimasukkan infusum daun durian ke dalam wadah lalu dimasukkan ikan lele. Ini sebagai perlakuan yang pertama. Setelah itu diamati perilaku ikan lele selama 25 menit dan dicatat hasil pengamatannya. Nah, selanjutnya pengamatan perlakuan yang kedua. Sama saja seperti yang pertama, dimasukkan infusum daun durian ke dalam wadah lalu dimasukkan ikan lele. Setelah dimasukkan ikan lele ke dalam wadah, diamati dan dicatat perilaku lele selama 25 menit.